Pemirsa, memasuki masa musim kemarau, Kodim 0419 Tanjab siaga karhutla. Selain meningkatkan sosialisasi terkait bahaya karhutla, Dandim 0419 Tanjab melakukan pemetaan daerah rawan karhutla dan kesiagaan personel dan peralatan. Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Dandim 0419 Tanjab Letkol Arpet Dwi Sutaryo lakukan pemetaan rawan karhutla di Kecamatan Betara. Dandim 0419 Tanjab juga menginstruksikan Bintara Pembina Desa atau Pepinsa terus melakukan sosialisasi dan identifikasi pemilik lahan. Rawa Depit Desa Pematang Luput dan Sungai Pahak Desa Butialo mendapat pengawasan serius karena dua lokasi ini rawan karhutla dengan kontur tanah gambut dan belukar. Koordinasi bersama BPBD, data ketersediaan sumber daya air berada di wisata embung Desa Mutialo karena tampungan air embung cukup besar. BPBD juga memiliki armada R3, armada R4, kendaraan R2 trail, mesin portable, selang 1,5 inci, mesin nozzle pemadam, dan tenda peleton. Hari ini saya bersama Ramil 03, Bapak Kapten Safri, kita cek ke lokasi-lokasi yang di mana nanti ada potensi untuk kebakaran. Di sini kami proaktif karena sebentar lagi kita akan masuk musim kemarau dan juga saya himbau kepada masyarakat. Saat ini saya berada di Muntialo, Kecamatan Betara. Saya himbau kepada masyarakat di sini untuk tolong jauhi pembakaran lahan. Jadi tugas kita bersama, sekarang kami sudah mapping, sudah mencari titik lokasi mana yang rawan kebakaran dan mudah-mudahan sebagai langkah awal kita, langkah yang bagus untuk mencegah terjadinya karhutla. Selain itu, Dandim 0419 Tanjab juga mengimbau kepada masyarakat penghobi mancing. Selama memasuki musim kemarau, tidak membuang puntung rokok selama melakukan aktivitas memancingnya, karena dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.